Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sosialisasi Kampung Tangguh di dua tempat yang saya hormati, yaitu Kampung Rancak Kebo, Desa Mekarjaya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dan Kampung Dadap, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Supendi, pemateri tentang ketahanan pangan. Yang ingin disampaikan dalam pelatihan yang pertama adalah pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai media tanam dan juga pupuk organik. Yang kedua, bagaimana teknik pembibitan dan penanaman sayuran. Dan terakhir adalah cara pembuatan pupuk cair organik. Goals dari ketahanan pangan ini adalah bisa menghasilkan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, sekaligus untuk peningkatan pendapatan keluarga. Semoga kegiatan ini bisa sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.